episode kali ini sepertinya Maudy merasa tidak nyaman berada di rumah Tante Dona. Hal ini terlihat di saat Maudy merasa ada yang aneh di dalam rumah ini ya guys. Maudy pun berusaha untuk membangunkan Ken dan menceritakan kalau ia melihat ada yang sedikit aneh di rumah ini. Namun sepertinya Ken tidak mau mendengarkan perkataan Maudy. Kira-kira apa ya guys yang membuat Maudy merasa takut? Apa karena ia melihat lagi sosok bayangan berbaju putih ya guys? Seperti yang ia lihat waktu pertama kali ia datang ke rumah Tante Dona ini. Dan sepertinya sosok bayangan baju putih itu adalah Dina, salah satu keluarga Tante Dona. Namun kira-kira mengapa ya guys ia itu berperilaku seperti itu? Apakah ada suatu misteri yang disembunyikan di dalam keluarga Tante Dona ini? Semoga saja apapun permasalahan mereka tidak akan mempengaruhi hubungan antara Ken dan Maudy ya guys. Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.